Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya dengan saya Heri Susanto. Saya doakan semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberikan kesehatan. Teman-teman semuanya, saya mohon maaf karena memang setelah hari Senin Selasa kemarin pemeriksaan, saya belum mengupload video untuk menyapa teman-teman semuanya dan memberitahukan terkait kegiatan kita untuk hari Senin dan Selasa kemarin ya. Nah, dalam hal ini ceritanya saya sedikit ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya karena memang dari mulai hari Senin dan Selasa kita berada di Bandung ya. Jadi langsung kita ada di lokasi di mana Danu untuk dimintai keterangan lanjutan mengenai kasus yang terjadi di Subang. Teman-teman semuanya, jadi ini hanya sebuah cerita saja biar teman-teman juga tahu ya, bahwa pada hari Senin kemarin itu, yang teman-teman juga sebetulnya sudah tahu, bahwa hari Senin itu saya juga sebelumnya melakukan komunikasi dengan Bang Taufan Ahmad Sudirjo, dengan Pak Taufan ya, terkait pemeriksaan Danu atau undangan Danu pada hari Senin itu. Dan pada hari Senin itu saya memastikan kepada Bang Taufan bahwa betul bahwa hari Senin kemarin itu ada pemeriksaan di Polda Jabar ya. Jadi Danu untuk dimintai keterangan kembali. Nah, saya berangkat dari Subang itu pagi-pagi dan tiba di Polda itu itu jam 9 lah. Jam 10 baru Danu mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar ya, untuk dimintai keterangannya. Dan juga seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Taufan di dalam channel saya juga pada saat pemeriksaan hari Senin, bahwa hari Senin itu pada dasarnya tidak ada materi-materi lain, hanya mungkin mengulas kembali saja tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kepada Danu ya, mungkin hal itu. Nah, pemeriksaan itu selesai jam 6, jam 8 ya, jam 8 malam. Jam 8 malam selesai dan kita langsung kembali ke hotel lagi. Karena untuk hari Selasanya Danu ada pemeriksaan kesehatan. Nah, jam 8 juga sebenarnya Danu sudah ada di rumah sakit untuk mengikuti tes kesehatan. Nah, dalam hal ini Danu didampingi oleh ayahnya, ibunya juga Wayeti. Dan ini perlu teman-teman ketahui bahwa Wayeti, terus ayahnya Danu dan ibunya itu hanya sekedar untuk mendampingi Danu pada saat mengikuti tes kesehatan. Intinya hanya support sajalah mungkin terhadap anak agar Danu itu bisa lebih tenang ya, ada orang tuanya mungkin seperti itu teman-teman semuanya. Nah, setelah mengikuti tes kesehatan itu kita keluar dari rumah sakit sekitar jam 2. Nah, untuk orang tuanya tadi sama dalam hal ini ayahnya, ibunya juga Wayati langsung pulang untuk menuju ke Subang. Nah, setelah itu kita Danu dan juga tim kuasa hukum kembali lagi ke Polda ya untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan. Dan di situ sampai selesai kira-kira mungkin setelah maghrib selesai. Nah, setelah pulang dari Polda, setelah maghrib itu kita kembali lagi ke hotel karena tidak jauh juga dari Polda ya teman-teman semuanya. Di sana kita berkumpul sebentar, istirahat sebentar. Setelah itu dari tim kuasa hukumnya Danu, dalam hal ini Pak Taufan dan tim pulang langsung ke Jakarta. Sementara saya
langsung pulang ke Subang. Nah, di perjalanan mungkin teman-teman ya, karena memang mungkin Danu sedikit lelah juga, jadi saya berhenti dulu sejenak di Lembang untuk makan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita pulang ke rumah. Itu saya mengantarkan dulu Danu dan dipastikan sampai sampai rumahnya ya. Dan waktu itu kebetulan orang tuanya, bapaknya belum tidur ya. Jadi saya mengantarkan Danu langsung kepada ayahnya. Diperkirakan mungkin sekitar jam 10 lah, jam 10 malam. Nah, setelah pulang dan saya juga pulang, tetapi mungkin saya karena kecapean juga, teman-teman lelah juga, jadi saya juga istirahat. Dan kepada teman-teman mohon maaf nih, saya baru menyapa teman-teman semuanya pada hari ini, karena yaitu tadi ya, saya juga lelah, saya juga capek, tapi karena saya rindu nih sama teman-teman semuanya, ingin menyapa teman-teman semuanya dan sedikit memberikan informasi kebenaran tentang hari Senin dan Selasa ya, yang tentunya itu juga sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo di channel saya juga. Tetapi karena memang saya juga bareng mendampingi di lapangan, jadi saya tahu betul bahwa kejadian atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kita ya, untuk dalam rangka mendampingi Danu. Oke teman-teman, seperti itu saja dulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport saya. Saya doakan dimanapun teman-teman berada, selalu diberikan kesehatan, karena memang itu yang utama ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan ini dapat membuat teman-teman semuanya menjadi tahu kegiatan kita dalam rangka memberikan pendampingan terhadap Danu ya waktu hari Senin. Dan untuk sementara sampai saat ini saya juga belum mendapatkan informasi dari Bang Taufan terkait ada pemeriksaan lanjutan atau tidak. Ya mudah-mudahan saja pemeriksaan kemarin itu merupakan pemeriksaan yang terakhir ya. Dan mudah-mudahan kita doakan kepada pihak kepolisian untuk diberikan kemudahan ya, karena memang sangat kerja sangat luar biasa sekali teman-teman ya semuanya. Jadi kita apresiasi juga kepada kepolisian sekali lagi yang sangat luar biasa. Dan teman-teman juga harus bersabar, karena sampai saat ini memang pihak kepolisian belum mengumumkan, karena mungkin ini sangat perlu kehati-hatian. Jadi kita semuanya berdoa saja, berikan ruang, berikan waktu kepada pihak kepolisian, dalam hal ini penyidik, untuk lebih memaksimalkan pemeriksaan, sehingga harapan kita semuanya mudah-mudahan pelaku yang terjadi di Subang ini, kasus yang di Subang ini cepat terungkap. Demikian teman-teman dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.